Persib Bandung dibobol Persik Kediri di menit 34 saat keduanya berlaga di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu, 8 Maret 2023. Gol Persik diciptakan Alhamra Hihanusa lewat skema tendangan pojok dari Renan Silva. Alhamra Hihanusa yang cerdik berhasil mengelabui dua bek jangkung Persib Victo Igbonevo dan Nick Kuipers. Alhasil, loncatannya berhasil meraih bola dan menceploskannya ke gawang Persib. Gawang Persib pun bobol dan tertinggal 1-0. Di laga kali ini, Persib memburu kemenangan dan menambah 3 poin untuk terus berada di urutan 2 klasemen Liga 1. Saat ini, Persib mengoleksi 52 poin, jika menang, Persib mendapat tambahan 3 poin sehingga bertambah jadi 55 poin. Di urutan 1 ada PSM Makassar dengan mengoleksi 62 poin dan Persija di urutan 3 dengan 51 poin. Sore ini, Persija akan berlaga melawan Borneo FC. Ingin